Produksi Imajinasi telah merilis teaser trailer dan poster film Cinta Tak Seindah Drama Korea, karya debut dari penulis sekaligus sutradara Meira Anastasia. Dalam keterangan resminya di Jakarta, teaser trailer Cinta Tak Seindah Drama Korea yang diunggah di laman Instagram majinasari.id menampilkan Dea Lutisa yang sedang berpamitan dengan pacarnya, Bimo Ganindra Bimo, setelah diberikan hadiah spesial untuk berlibur ke Korea Selatan. Adegan berganti ketika dia dengan sosok laki-laki lain, Julian Jerome Kurnia, sama-sama mengenakan seragam ASEMA, sedang berada dalam momen romantis. Adegan itu menampilkan Julian yang sedang menahan D agar tidak jatuh ketika ada motor melintas di samping mereka. Penonton drakor tentu familiar, disuguhkan dengan tema cinta segitiga seperti yang dialami dia, Bimo, dan Julian. Namun, kata penulis sekaligus sutradara film ini, salah satu keinginan saya di film ini juga ingin memberikan sentuhan drakor versi Indonesia. Sementara teater poster, Cinta Tak Seindah Drama Korea, menampilkan tiga tokoh utama film tersebut yakni Glutesa, Ganindra Dimol, dan Jerome Kurnia yang membuat tanda hati satu sama lain. Teaser poster Breter Biru Muda tersebut juga memperlihatkan beberapa simbol khas negeri ginseng seperti Namsam Tower dan lainnya. Film Cinta Tak Seindah Drama Korea akan tayang di bioskop Indonesia mulai 5 Desember tahun 2024. Marina! Hola! Marina! Hola! Marina! Hola! Ikae! Hola!